Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video berikut ini. Ya, untuk uji adanya polisakarida atau karbohidrat, uji yang ketiga adalah uji Selivanov. Adapun cara kerjanya, yang pertama adalah masukkan 2 ml larutan gula. Yang pertama adalah larutan gula glukosa. Dua mili, ya. Yang kedua larutan maltosa, 2 mili juga sama. Ya, 2 mili masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian yang ketiga larutan tes gula berikutnya adalah fruktosa. Ya, fruktosa 2 mili fruktosa. Ya, masukkan. Dan selanjutnya langkah cara kerja yang kedua adalah tambahkan 3 mili reagen Selivanov ke dalam tabung reaksi. Ya, dalam tabung reaksi yang berisi gula-gula tes tersebut. Ya, sudah. Kemudian setelah dihomogenkan, masukkan ke dalam penangas air, mendidih selama 30 detik. Ya, ini sudah dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih atau ke dalam penangas air. Ditunggu selama 30 detik. Ya, setelah 30 detik dipanaskan, maka akan muncul hasil. Nah, hasilnya ini yang pertama adalah, ya, ini terlihat warna agak oranye, kecoklatan. Ini positif, yaitu di sini fruktosa, ya, ini fruktosa. Nah, ini fruktosa ya. Maaf, tadi agak enggak jelas. Ini fruktosa positif, kemudian di sini glukosa negatif dan juga maltosa negatif. Ya, jadi untuk uji Selivanov terhadap gula atau karbohidrat, di sini ada 3 gula, hasil positifnya adalah fruktosa. Ya, ini bisa kita lihat yang sebelah kiri fruktosa, yang tengah maltosa, kemudian yang paling kanan adalah glukosa. Yang positif fruktosa dengan ditandai warna oranye kecoklatan. Demikian uji Selivanov. Sampai di sini video yang bisa kita sampaikan. Terima kasih.